Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel Service Old Smartphone. Di kesempatan siang hari ini saya ini mendapatkan kasus Vivo Y91 yang kasusnya jika dibuka di bagian kamera, kamera belakang terutama itu akan error seperti ini. Ini hanya bisa kamera depan, ketika dibalik ke kamera belakang, kamera lainnya rusak tidak dapat beralih. Yang sering terjadi di Vivo Y91 seperti ini, kamera belakangnya rusak. Ini statusnya masih segel, jadi langsung kita eksekusi. Kita matikan terlebih dahulu HP-nya. Simulus nih HP-nya. Ini katanya tiba-tiba tidak bisa dipakai, padahal semalam bisa, setelah di paginya dipakai itu tidak bisa. Kita berpikir positif aja, mudah-mudahan mungkin hanya di bagian soket, kita nggak tahu. HP-nya ini masih segel. Ini yang pertama kita ambil simpelnya dulu, kita angkat soketnya. Setelah diangkat, kita pasang lagi. Dan coba kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu. Nah, seperti ini, coba kita tes. Buka kameranya. Kamera tidak dapat tersambung seperti ini. Tidak bisa dibuka. Ini bisa ya kamera depan, kamera belakang nggak bisa, langsung kita bongkar.
Selanjutnya kita bongkar di kaleng yang kecil ini. Cinta sejati yang enak. Pastikan jepitnya itu aman ya di sini, jangan sampai terkena komponen yang lain. Dan di bagian CPU ataupun eMMC harus ditutupin biar aman. Kasih flux biar lebih mudah. Lanjut kita angkat. Angkatnya pelan-pelan ya, karena komponennya terlalu kecil. Salam Aziz. Aziz. Mas, ada ibu ya sih mas? Ya, Aziz. Sokit dasar ini mas. Tadi saya lagi ngangkatin sih. Hah? Saya lagi ngangkat bentar ya. Oh iya. Ini lagi nyantai kamu, Cis? Iya, Pak. Lagi nyantai apa gimana? Lagi gak kerja? Enggak, lagi libur. Oh, libur dong? Enggak masuk. Hmm.
Itu nggak lebih dari 50 kan mas biasanya mas? Enggak, yang penting fix tahu sih enggak sih. Cuma enggak tahu kalau naik, cuma kayaknya sih enggak sih, Jis. Cuma mempertahankan diri. Iya. Fleksibel gitu ya mas ya, untuk apa? Buat ngecas gitu. Buat ngecas gitu ya. Heeh. Yang di ini itu kan mas apa? Arah SMP 1 itu kan? Iya. Oke. Ini lumayan keras, harus hati-hati karena terlalu kecil komponennya. Kalau seumpamanya gue nanya itu fleksibel itu untuk semua HP apa gimana mas? Ya nggak harus sesuai itu, Cis. Sesuai ini ya. Kalau semua HP itu. Untuk HP apa? Tipe yang mana itu L gitu ya? Akhirnya kebuka juga nih seperti ini. Pelan-pelan kita buka ya. Nah seperti ini sudah terbongkar. Kita diamkan sejenak karena ini statusnya masih panas. Dan kita ukur di bagian komponen ini. Ini ada yang short. Short di bagian sini nih. Ini agak-agak kelihatan karena terlalu kecil ya. Ini di bagian R apa ini ya? Kapasitor 1 2 3 nomor 4 ini short. Jadi dibuang aja. Ntar saya buang dulu. Ini sudah saya buang, shortnya sudah hilang. Coba saya rakit kembali. Dan kita pasang kembali HP-nya. Lalu kita hidupkan, Bismillahirrahmanirrahim. HP-nya masih hidup. Kita tunggu. Coba kita cek kameranya ya, mudah-mudahan down. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah,
Toh, seperti itu. Dan cukup sekian tutorial sederhana dari saya. Sedikit catatan, kasus sama belum tentu penyelesaian pun sama. Terkadang dia yang shotnya beda, bukan di situ. Ada juga nggak ada yang shot, itu bisa jadi karena ada pengalaman saya sih di atas ada kapasitor tuh minta digoyang, ada karena tegangannya kurang atau apa ya. Intinya step by stepnya seperti itu, meskipun kasus sama belum tentu penyelesaian pun sama, setidaknya bisa membantu teman-teman yang mendapatkan kasus yang sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya pribadi mohon maaf dan kurang dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.